Memberi kepuasan kepada pengunjung, itu jaminan buat pengunjung yang menyusuri Sungai Melaka menggunakan Melaka River Cruise. Pemandangan sepanjang Sungai Melaka itu bukan sahaja indah, malah padat dengan sejarah. Dibangunkan pada tahun 2005, Sungai Melaka sepanjang 9 km itu kini diberi sentuhan menarik dengan limpahan cahaya pelbagai warna sepanjang tahun Melawat Melaka 2019. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka, Azlan Abidin berkata, ia adalah salah satu inisiatif untuk menaikkan semula Sungai Melaka di persada pelancongan antarabangsa. Penambahan bot baru Melaka River Cruise antara usaha dilaksana bagi menarik kedatangan pelancong. Menurut beliau, penambahbaikan tersebut adalah untuk membina identiti Sungai Melaka setaraf dengan Sungai Venice di Itali. Mengapa kena datang ke Melaka? Sudah tentu tahun ini tahun Melawat Melaka dan juga salah satu destinasi yang hebat sekarang ialah Melaka River Cruise. Jadi marilah ramai-ramai. Selain daripada kita menyaksikan Melaka River Cruise dalam Facebook dan Instagram, jadi saya mengajak semua orang datang pada waktu malam melihat sendiri secara live tentang keindahan lampu-lampu yang ada di Melaka River Cruise. Antara tempat menarik yang boleh dilihat sepanjang menyusuri Sungai Melaka adalah Kampung Moreton, Panggung Bangsawan, Bangunan Merah dan banyak lagi. Tahun Melawat Melaka 2019 kali ini merealisasikan kunjungan 20 juta pelancong ke negeri ini. Sementara itu, Exco Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jailani Khamis berkata, kerajaan negeri akan membuat penjenamaan baru untuk Sungai Melaka sebagai sungai bercahaya. Jelasnya, ia memberi gambaran positif kepada pelancong dengan keindahan Sungai Melaka. Kalau dulu kita kenali sebagai Melaka River Cruise, sekarang akan dikenali sebagai Melaka River Cruise, River of Lights. Maksudnya sungai bercahaya. Dan saya dah buat pemeriksaan pada malam ini tentang semua pencahayaan yang kita dah buat di sepanjang sungai. Dan saya berpuas hatilah dengan progres kemajuan yang telah dibuat. Dan banyak penambahbaikan yang perlu dibuat lagi supaya Melaka River Cruise, River of Lights ni menjadi satu pusat tumpuan yang nombor satu dalam negeri Melaka. Sepanjang cuti tahun baru Cina lalu, Melaka River Cruise menerima lebih 8,000 pengunjung dari dalam dan luar negara.